Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kerbelo tentunya. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara bikin makanan jadul, guys. Cara bikin makanan jadul namanya cindog, aci sama telur alias endog bahasa kampungnya. Kali ini, guys, saya akan membagikan tutorial buat Anda cara memotong ini, Pak. Daun bawang. Ini mau bikin makanan jadul namanya cindog, telur sama aci dong. Makanya aci sama endog. Ya, cara memotongnya gini, guys, bisa. Cara begini, motong daun bawangnya, terus lalu kasih ini, terus kasih garam. Ini pemirsa, ini daun bawangnya dipotong. Dipotong berapa banyak? Dipotong berapa banyak, Mbak? Pokoknya dua pokoknya. Perang-perang isang kena. Bawangnya macam. Daun jeruk. Dipotong berapa banyak? Ini dipotong. Lalu dipotong yang lembut. Terus dicampur sama telurnya. Oke, pemirsa, ini yang banyak dipotong lagi, guys. Lanjut, pemirsa, ini caranya bikin tutorial makanan jadul, guys. Namanya cindog, aci sama telur alias endog. Ini lebih masukin, dicampur dengan daun bawang, diiris yang lembut. Nanti dikasih garam, mecin, terus diaduk-aduk, ya, Mbak. Baik, pemirsa, ini terus diudak-udak terus sampai merata, sampai lembut. Biar merata bagus, pemirsa. Ini biar nggak merenggrindil. Merenggrindil, iya, diaduk-aduk biar lembut, pemirsa. Nanti kalau misalkan lembut, nanti dikasih garam sama pecin, pemirsa. Ini tepungnya, iya, dikasih air lagi, pemirsa, secukupnya. Baik, lalu diudak lagi, diputar lagi biar merata, pemirsa. Guys, ini namanya makanan jadul nanti, guys. Oke, guys, ini sudah nyala apinya. Nanti adukan tepungnya, nanti dimasukin sini, guys. Caranya begini, bikin cindog makanan. Lalu jemur lagi sampai selesai, pemirsa. Ini caranya bikin cindog. Bagus sekali. Nah, ini pemirsa, namanya cindog, aci sama endog, guys. Lalu diapain, Mbak? Nggak dibalik sampai matang. Oh, habis ini langsung dibalik sampai matang, guys. Ini pemirsa, mantap, mantap. Oke, guys, sudah dibalik saatnya. Iya, dibalik, guys. Ini cindognya sudah dibalik semua, guys. Oke. Oke, guys, inilah, guys. Ini yang bikin cindog, guys. Yang bikin cindog, aci sama telur. Sudah bikin cindog, ya, Mbak? Iya. Ini, guys, caranya, guys. Bisa jadi cara. Tirai. Wow. Ini, guys, sudah matang cindognya. Cindognya sudah matang. Oke, pemirsa. Lagi, guys. Iya. Kasih minyak lagi, lalu ditaruhin. Mantap, guys. Nangis. Mantap, pemirsa. Ini namanya
bikin cindo. Hei. Angki panah seumur. Tepung sama telur. Ini dikasih lagi minyaknya bisa. Oke pemirsa, ini kayak sudah matang lagi. Iya sudah matang lagi pemirsa. Oke pemirsa, ini dikasih mayones. Iya biar cantik. Kasih mayones, lalu dikasih habis mayones kasih apa ini mbak? Kasih saus. Ih, mantap ini pemirsa. Dikasih saus lalu jadi deh. Lalu dikasih garpu. Nih guys. Mantap ini. Baik pemirsa. Ini bikin versi yang agak besar. Cindoknya agak lebar. Ini bikinnya pemirsa. Iya. Biar merata minyak sayurnya. Biar kelihatannya bagus. Ini bikin versi yang agak membesar. Mengembang namanya. Namanya cindog jumbo. Iya. Bikin cindog jumbo pemirsa, makanan jadul. Ya, bagus. Ini yang sudah kecil bikin lagi. Pemirsa. Ini guys. Sayurnya biar merata, minyak sayurnya biar berkembang hasilnya, guys. Ini guys, cantik banget ini. Ini pemirsa, daun bawangnya agak keluar sedikit. Ini namanya bikin cindog jumbo pemirsa, makanan jadul, tepung sama telur yang sudah matang. Ini yang kecil guys. Oke, ini nanti kalau misalkan udah berkembang lalu dibalik pemirsa. Iya, apinya dibesarin sedikit. Wow, mantap kali ini guys. Maknyos